malam ini kita akan melaksanakan kegiatan penangkapan daripada beberapa penyakit masyarakat. Kalau penyakit masyarakat itu kan banyak, ada yang premanismenya, ada prostitusinya, ada sasarnya judi, balap liar, itu yang meresahkan masyarakat, miras, narkoba, itu diantaranya penyakit masyarakat. Sasaran kegiatan pekat yaitu prostitusi. PSK-PSK nanti sasaran wilayah antara pusat gua dikenal dengan Gunung Lawu. Kita pertama memprioritaskan petugas-petugas yang pakaian preman masuk ya. Duduk sana. Ya. Sana. Kau siapa Jim? Hei. Berapa orang sana? Mana lagi? Waktu itu kita berkoordinasi dengan Satgas Tindak yang berpakaian preman. Di sana ada Pak Pane. Bos mana? Tak tahu belum apa. Hah? Keluar. Sini mas. Sini. Ya. Gak ada Pak di dalam orang yang belum. Ya, gak ada orang. Benar, gak ada orang. Ya, ikut saya sini. Sini, Pak. Tenang aja. Ya, suruh pakai rok. Kita langsung menyisir tempat-tempat yang diperkirakan tempatnya dia mangkal ya. Begitu ada yang bersangkutan, ya sasaran yang saya mau cari ya, saya tangkap, saya amankan, minta identitas, habis itu kita gelandang bawa ke Polda untuk dilakukan tindakan. Sini mbak. Sini ikut aku. Sini. Ya. Ini. Mungkin sesuai dengan apa yang mungkin kondisi wilayah kan, kadang-kadang ada yang minta, oh ada yang datang dari Bandung, Jakarta, Surabaya, banyak lah di sana, bermacam-macam itu. Dudukin sini dulu. Ini. Tiga orang, ya. Kumpul sini, ya. Duduk. Ya. Ada lagi? Habis. Pakaian preman masuk ke dalam, setelah mereka menguasai daripada pelaku-pelaku daripada PSK itu, kita akan menyusul. Awas dulu. Sebelah siapa? Sebelah udah ada? Tadi Desi sudah gerobok. Mana? Ada di sana, begitu mereka melihat polisi, dia banyak yang kabur, banyak yang bubar. Namun kita masih bisa melaksanakan penangkapan beberapa PSK. Ada? Karena memang tempat tersebut memang selama ini rawan kejadian-kejadian termasuk mabuk-mabukan, ya. Maklum memang di mana-mana demikian, kalau memang sudah ada tempat prostitusi, ya ibaratnya ada gula pasti semut banyak datang ke sana. Ini musik aja masih puter-puter ini. Kasih Riani. Kalau bisa ya. Ini bir jatuh nih, kasihan nih botol-botol ini pecah nih lama-lama. Saya sempat perhatikan dan ada juga masih puntung rokoknya masih menyala, bir baru diminum sebagian. Berarti kan ada tadi kegiatan seperti itu tadinya ya, kalau dilihat daripada fakta seperti itu. Jadi kegiatan di lokalisasi itu ada setiap saat atau setiap hari berlangsung seperti itu. Ini langsung dibawa ke ada ya. Bawa langsung ke truk. Jalan sudah Pak, jalan. Pada saat awalnya dia memberontak, tapi melihat daripada kondisi kita cukup banyak, ya, baik yang pakai preman maupun yang dinas, dia akhirnya tidak bisa menolak. Ya, kita bawa ke kendaraan, akhirnya kita angkut ke kantor. Kita aja, sebenarnya. Kita aja? Kita aja, sudah sampai hukum. Ya udah, tak apa. Ya mudah, nggak ada hasil. 1, 2, 3, 4. Berapa tuh? Coba itu.
yang sudah tertangkap pada saat itu ada sekitar 11 orang. Setelah Gunung Lawu, kita masih menyisir tempat yang kedua. Kita rencanakan di Danau Tempe. Pak Gu, dia mendalui lewat tol, dia ngambil Danau Tempe, Pak, stand by-kan aja, terus jadi dekat-dekat Danau Tempe. Pak, parkirnya di atas, di pertigaan Danau Tempe di atas, nih. Nanti tiang masuk, tiang tiga mobil ampun masuk ke Danau Tempe lagi, persiapan. Tiang lewat tol lagi mendalui, tiang lewat tol. Oke. Pak, masuk ke daerah kedua, Danau Tempe namanya. Kayaknya bocor. Di atas. Kok dipagar begitu? Bocor. Tuh? Sepi. Kok gelap? Malam dan kayaknya bocor, sepi ketiga-tiganya sini, tiga tempat ini. Tertutup ya, tertutup depannya akan dikasih bomu depan ada tamu masuk ke sana. Iya kan. Siapa mau dibawa ke Polda atau diberikan sanksi hukum kan tidak ada yang mau. Karena ini merupakan operasi, sudah konsekuensi saya ya harus profesional saja. Tertangkap ya kita berikan sanksi sesuai dengan aturan, sesuai dengan pasal yang kita kenakan. Ada apa, Pak? Oh iya, kempes ya. Si Mas STNK-nya bisa saya lihat. Kalau surat-surat nggak ditemukan. Harusnya dibawa dong kalau surat-surat. Gimana kalau ada apa-apa? Coba Bu dibuka dulu ininya. Buka dulu nggak? Meluncur ke TKP. Siap, 86.